pun dah faham apa beza UMNO dengan Bersatu ni. Pasal UMNO memperjuangkan Melayu, memperjuangkan Avatar. Tetapi Bersatu juga memperjuangkan Avatar. Apa beza UMNO dan Avatar dan Bersatu? Tak ada beza. Just slogan dan retorik. Maaf, sorry. Saya terpaksa betul terang. Jadi kalau saya kata Bersatu juga adalah alternatif pada UMNO, Bersatu tak akan pergi ke mana? Pasal orang akan bertanya, apa beza Bersatu dan UMNO? Kita memperjuangkan benda yang serupa. Cuma sekarang ni yang masuk Bersatu adalah orang yang membenci apa yang Najib buat pada UMNO. Itu aja. Jadi kalau misalnya kata structure Bersatu dan structure UMNO adalah sama, dia tak ada beza Bersatu dan UMNO. Saya nak menyangkal dakwaan bahawa UMNO ni memperjuangkan Alif Batar. Minta maaf saya cakap, UMNO tidak memperjuangkan agama, bangsa dan tanah air seperti mana yang kita buat dulu. Tidak, tidak sama sekali. UMNO memperjuangkan Najib, itu saja. Itu beza dia dengan Bersatu. Bersatu tetap dengan Alif Batar kita. Kita sampai bila-bila kita. Jadi jangan samakan kita dengan UMNO. Semua keburukan yang ada dalam UMNO, yang itu yang kita nak buang. Itu sebabnya Bersatu ini wujud. Kalau tidak, ini kita tak perlu buat. Saya memang antara orang yang cuba nak betulkan keadaan dalam UMNO. Malah bertengkar dengan Ambiga satu ketika dahulu. Kerana dia dengar ucapan saya di Kelantan, saya kata, kita mesti buang Najib ni supaya kita dapat selamatkan UMNO. Jadi Ambiga marah. Saya dia kata, rupanya deklarasi rakyat ni untuk selamatkan UMNO, dia kata. Jadi saya senyap je lah, senyum je lah kan. Tapi itu yang sebenarnya, hasrat dan niat awal malangnya, apa juga yang kita buat, apa juga desakan yang kita sampaikan. Presiden itu tak berganjak, malah dipertahankan lagi oleh majlis tinggi dengan kuncu-kuncu yang lain, begitu bagian itu masuk. Jadi itu antara sebabnya bila saya dibuang, dipecat dari UMNO, langsung tak terasa, kerana bukan UMNO yang saya sayang yang saya dipecat. Sebab tu dalam hati sanubari saya ingatkan diri saya bahawa bukan betul, bukan apa ni, pentas UMNO itu yang kita perjuangkan. Yang kita perjuangkan ialah agama, bangsa dan tanah air. Jadi siapa yang bawa agama, bangsa, tanah air, itulah yang akan menjadi wadah perjuangan kita. Jadi itulah sebabnya saya kata tuan-tuan dan puan-puan, Bersatu ini inklusif. Walaupun saya kata inklusif, dia ada dia punya syarat-syarat, nanti saya explain. Inklusif ni, kita tolak amalan UMNO yang sekat-sekat ni. Bila tengok orang pandai sikit je, dia ni nak langgar ketua bahagian lah ni. Jadi dia dah mula, dia ada amalan tu. Malah dalam pemilihan UMNO tu sendiri, bila berlaku 2-3 pejuru bertanding ketua bahagian, orang yang kalah tu disisih sepenuhnya. Orang yang menang tu win all. Dan ini satu amalan yang sangat-sangat tak baik, kerana dia mengakibatkan perpecahan dalam parti. Sekarang ini orang yang kalah itu dah mula dah mendekati Bersatu. Kita tak semestinya kena terima sebab nanti dituduh semua yang kecewa dalam UMNO itu masuk Bersatu. We don't want to be known as that. Kita nak buka luas-luas supaya golongan profesional pun bersama kita, kerana kita tahu dia tak boleh bersama dengan UMNO, dia meluat. Kalau tanya orang muda, dia tak mau dengar pun nama UMNO. Jadi orang macam ni yang kita nak tarik. Dan Alhamdulillah setakat ini, ramai yang begitu berminat. Dia yakin dengan Bersatu. Dan kita ada orang-orang yang tokoh-tokoh berwibawa, yang ada reka, ada integriti, ada pengalaman yang besar. Jadi kita bukannya totally new, macam lah tak faham langsung mengenai politik ni. Kita boleh menarik orang-orang ini. Dan satu lagi saya nak nyatakan, saya pernah kata dalam banyak ucapan yang lain, jawatan dalam parti tidak menjaminkan anda menjadi calon dalam pilihan raya. Sebab kalau ikut amalan UMNO ni, ketua bahagian garanti lah. Dia akan bertanding parlimen ataupun DUN. Sebab dia yang recommend. Dia yang recommend daripada kawasan dia siapa yang akan jadi, dan nama dia selalunya akan ada. Walaupun dia ni memang tak ada kelayakan, tak ada kewibawaan, rakyat tak suka dia,
Dia dah jadi adun selama 5 penggal pun tak buat apa-apa pun masih lagi nama dia naik. Jadi calon. Tak ada basis langsung. Atas dasar asalkan nama UMNO, letak songkok pun boleh menang. Saya ingat macam Datuk Mustafa sebut tadi, those days are gone, long time ago. Gone. Dalam UMNO sekarang perempuan, letak orang baik-baik pun belum tentu boleh menang. Kalau ikut PRU 12 pun, letak kameraman pun boleh jadi ahli parlimen. Itu pembangkang. Pembangkang letak kameraman pun boleh jadi ahli parlimen. Lepas ni minta jingguh bertanding, mungkin dia boleh jadi ahli parlimen. Jadi we have to change that situation. Tapi I understand agaknya saudara tadi begitu passionate, begitu bersemangat, kita nak supaya apa ni, nasib orang Melayu ni mestilah diperjuangkan habis-habisan. Dan saya ingin menyatakan dua perkara. UMNO is not doing it, dan bersatulah yang akan lakukan, insyaAllah. Saya juga kurang setuju dengan cadangan supaya tidak diwujudkan sayap-sayap. Kerana kalau bila kita tanya dengan orang muda, dia nak satu vehicle, satu platform ya, supaya dia terlibat di dalam parti, tetapi dia ada sayap di sini, dia boleh jadi pemimpin di peringkat sayap. Jadi ini permintaan daripada sayap muda. Kita bezanya dengan UMNO, sayap muda ini dua-dua lelaki dan perempuan. Macamlah Majlis Belia Malaysia, NGO belia yang lain, dia tak asingkan antara lelaki dan perempuan macam UMNO. Ada pemuda, ada puteri. Dalam puteri UMNO pun tuan-tuan bertahulah, bagi mesyuarat dan dapat quorum pun payah kan? Jadi baik sajalah kita satukan. Bukan tujuannya kita nak menggalakkan apa ni, hubungan antara mereka, tapi kuat-kuat aktiviti orang muda dia boleh buat sekali. Satu lagi perbezaan ialah kita tak panggil sayap wanita bersatu. Nama kita gunakan ialah Sri Kandi Bersatu. Dan Sri Kandi ini bermaksud berjuang. Dia bukan sekadar wanita aja, bukan sekadar jantina aja, tapi Sri Kandi ini orang yang berjiwa wajar dari kalangan wanita yang boleh berjuang seiring dengan yang lain-lain. Jadi dan bukan sekadar nama saja. Lepas ini kita sedang fikirkan apa lagi improvement yang kita boleh tonjolkan supaya orang nampak bezanya antara wanita UMNO ni dengan Sri Kandi Bersatu. Supaya mereka ni lebih menyerlah, lebih berberanan. Ini wanita UMNO ni sampai hari ni Syarizat terpaksa merayu-rayu minta kursi lebih. Jadi kita nak kena fikirkan perkara ni, macam mana kita nak engage, macam mana kita nak draw in ya, lebih banyak peranan dari kalangan Sri Kandi kita. Jadi insyaAllah itu akan kita lakukan dalam satu.